Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan curan bor yang berjumlah 4 orang terekam saat melancarkan aksinya di sebuah toko kue di Jalan Jambore, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang terlihat saling membagi tugas, di mana 2 pelaku menghampiri motor korban yang tengah terparkir, sedangkan 2 pelaku lainnya mengawasi situasi. Beruntung aksi pelaku kepergok oleh korban. Pelaku yang terancam pun langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Oh, Mbak udah curiga itu? Iya, udah curiga. Kirain kan mau belanja, kok ini orang lama banget masuknya. Udah saya langsung ke depan tuh. Mbak langsung ke depan? Mau ngejar, dia langsung nodong pistol. Oh, nodong pistol. Iya, jadi saya gak berani lagi langsung masuk. Sempat diletusin gak pistolnya? Enggak. Tak sampai di situ, pelaku yang tidak berhasil melakukan aksinya diketahui kembali beraksi di sebuah ruko yang tak jauh dari lokasi pertama. Satu sepeda motor milik karyawan ruko pun raib dicuri pelaku. Atas peristiwa ini, petugas kepolisian sektor Ciracas telah melakukan penyelidikan di sejumlah titik lokasi kejadian. Pelaku yang terekam kamera pengawas pun kini dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.